Cari si semangka. Halo Sobat Tempur, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya bro. Ya, setelah menerima unit perdana pada Maret 2018, Angkatan Udara Singapura RSAF mewartakan bahwa keseluruhan sistem rudal Hanud Aster 30 SAMP buatan MBDA Perancis telah siap dioperasikan secara penuh untuk memagari ruang udara negeri pulau tersebut. Dikutip dari Genus.com pada 21 Desember 2020, sebagai bukti atas kesiapan operasional sistem Hanud Aster 30 pada 17 Desember. Lalu, telah digelar demonstrasi Enhanced Island Air Defense System di bagian barat Lim Chu Kang Cham 2. Dengan hadirnya Aster 30, ditambah taring Iron Dome, Rudal Spider, dan I-Hawk, maka lini rudal Hanud Singapura semakin berlapis dan rapat. Dari spesifikasi Aster 30 yang berbobot kurang lebih 450 kg ini mampu menjangkau sasaran 100 km. Bahkan dengan upgrade yang dilakukan Prancis dan Italia, Aster 30 Blok 1 dapat menetralkan serangan rudal balistik yang diluncurkan dari titik luncur 1000 km. Rudal jelajah yang diluncurkan dari jarak 600 km disebut-sebut dapat dicegat setelah masuk jangkauan 100 km. Ya, secara umum Aster 30 dapat melesat hingga 1,4 km per detik. Ketinggian sasaran yang dapat dijangkau maksimal adalah 20 km dan paling rendahnya 50 meter. Dalam satu baterai Aster 30 SAMP terdiri dari Command and Control Vehicle, Radar Arabel, dan 6 unit peluncur alias Transporter Erector Launcher atau TEL Vehicles. Setiap unit TEL terdiri dari 8 rudal Aster 30 yang dapat direload. Setiap unit peluncur TEL ke Radar Arabel dapat disetting hingga jeda koneksi 10 km. Arabel merupakan jenis radar 3D Passive Array untuk peran surveillance, tracking, and missile guidance. Arabel beroperasi di 8 sampai 13 GHz X-band dengan kemampuan mendeteksi 100 sasaran secara simultan dari jarak 100 km. Dari informasi data sasaran yang didapatkan, radar Arabel selanjutnya dapat dilakukan uplink update transmisi data sasaran ke 16 rudal Aster 30 secara bersamaan, dan sudah barang tentu sistem radar Arabel dapat mendukung ECCM atau Electronic Countermeasures. Dengan nilai kontrak mencapai 805 juta dolar Amerika Serikat, Kementerian Pertahanan Singapura diketahui telah memasang Aster 30 pada 2013. Namun Singapura tak menjelaskan berapa unit Aster 30 yang diakuisisi. Oke bro, mungkin hanya sedikit informasi ini yang saat ini bisa Mimin sampaikan. Sekali lagi, Mimin hanya mau mengingatkan kepada segenap orang-orang yang hobi rebahan untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Karena itu sangat berarti bagi kami untuk terus memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Oke bro,
Saya pamit undur diri. Salam tempur.